Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Zahira. Di sini saya mempunyai soal yaitu tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang x dikurang 5 dibagi x kurang 3. Nah, untuk menentukan hasil bagi dan sisa pembagian terdapat dua cara, yaitu cara bersusun dan cara merangkai. Untuk cara yang pertama, cara bersusun. Langkah ini sama aja sih sebenarnya kayak pembagian pistol yang pernah kita pelajari sebelumnya, di mana yang di luar sebagai pembagi, yang di dalam pistol yang dibagi. Untuk langkah pertama, x dikali berapa yang nanti akan menghasilkan x pangkat 3, yaitu x kuadrat. X kuadrat dikali x sama dengan x pangkat 3. X kuadrat dikali min 3 sama dengan min 3 x kuadrat. Ini dikurang ya. Nah, x pangkat 3 dikurang x pangkat 3 itu kan habis. Jadi kita coret aja. Sedangkan min 2 x kuadrat dikurang min 3 x kuadrat itu menghasilkan x kuadrat. Nah, ini kan udah hasilnya ya kan. Nah, langkah selanjutnya kita turunin ini si min x ini. Jadi nah, sama seperti langkah yang pertama, x dikali berapa yang hasilnya menjadi x pangkat 2, yaitu plus x. X dikali x sama dengan x kuadrat. X dikali min 3 sama dengan min 3x. Ini dikurang. Nah, min x dikurang min 3x sama dengan 2x. X pangkat 2 dikurang x pangkat 2 itu kan habis, jadi kita coret aja deh. Nah, selanjutnya ini kita turunin jadi min 5. X dikali berapa yang hasilnya 2x, yaitu plus 2. 2 dikali x sama dengan 2x. 2 dikali min 3 sama dengan min 6. Kurang 2x kurang 2x, coret, habis. Min 5 dikurang min 6 sama dengan 1. Ini sebagai sisa. Dengan ini sebagai hasil bagi. Untuk cara kedua ini mungkin agak lebih mudah ya, yaitu si pembagi ini kita cari x yang sebenarnya, yaitu x kurang 3 sama dengan 0, sehingga didapatkan x sama dengan 3. Nah, 3 ini kita taruh di sebelah kiri sini, sedangkan angka-angka yang di sini yaitu koefisien dari yang diketahui soal. Yaitu, langkah pertama, 1 ini kita langsung turunin aja. 1 dikali 3 sama dengan 3. Min 2 ditambah 3 sama dengan 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, min 1 ditambah 3 sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Min 5 ditambah 6 sama dengan 1. Jadi 1 ini sebagai sisa. Sedangkan angka-angka yang di sini sebagai hasil bagi dengan syarat A x kuadrat plus BX plus C, sehingga didapatkan 2 plus X plus X kuadrat. Ini sebagai